Okay, dia ini yang paling banyak lah, 5 step. 5 step. Dia ada 2 step, 3 step, 5 step. Banyaklah orang yang datang sini kan, dah macam tertipu bang. Dia orang pergi pegang. Masuk, kalau abang tengok kat sini ya, saya ingat saya seorang yang dapat benda ni. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera semua. So, kita dekat Saga Day. Kat depan kita ni ada satu kereta Proton Saga lama. Tapi aerobag. Biasa kita tengok yang panjang-panjang ni kita review. Yang pendek-pendek ni kurang sebenarnya. Betul. Saya review bang. Betul. Tapi konsep dia agak menarik. Jadi itu yang bagi kita tertarik untuk kita review sikit bang. Boleh bang? Boleh, insyaAllah. Okay, nama abang dari mana bang? Saya dari Sarjana Utama, Sungai Buloh. Okay. Nama saya biasa diorang panggil Atta lah. Okay. Saya daripada Club SIMC. Saga Iswara. Saga Iswara Malaysia Club. Tapi saya zone KL lah, FTC KL. Okey. So sekarang ni kita nak tengok dia punya kereta. Kita nak cerita sikit bang, asal abang punya kereta, apa modifikasi yang dah buat, boleh bang? Okey, boleh. InsyaAllah boleh. Boleh. So kita tengok luaran dia, warna dia kuning-kuning, lawa kuning dia bang. Kuning apa dia bang? Ni sebenarnya kuning ni kuning yellow Porsche. Yellow Porsche? Yellow Porsche. Tapi kita dah custom sikit lah. Kita masuk crystal pearl. Okay. Yang hijau-hijau nampak tu dia crystal pearl. Ada nampak hijau-hijau tu lah. Buat ni pun, buat cat ni pun dekat Subang Masing. Buat dengan satu kedai cat India lah. Morgan, kawan saya lah. Okay, saya okay. Kawan dia daripada Bujang lah. Okay. So dia memang pandai lah bab-bab buat cat ni lah. Alright. Banyak lah kereta-kereta auto show dia yang buat. Alright. Tapi abang ni dia kenakan konsep dia kuning ni dengan kuning yang CF water, ni. Ya, yeah. Ni water transfer. Tapi gunakan kaedah dia water transfer. Ya, yeah, ya. Yeah. Tapi CF lah. Oh, menarik. Okey, kita cerita bahagian depan dulu bang. Okey. Depan ni lampu masih original. Cuma dia ada cover lah. Cover ni barang ni susah dapat bang. Ada cover, dia boleh cabut. Kata yang tujuh kita pasang lah. Okay. Dia plug and play. Ni kalau balik rumah kena balik kena cabut lah. Cabut lah. Dia dah hilang lah. Ya bang, barang ni mahal bang. Lagi susah dapat. Dia barang lama. Susah dapat. Okey. Macam grey ni, grey ni lah, Mitsubishi Lancer lah. Ini dia memang ini bang? Barang ni pun barang lama. Biasa dia hitam je. Okey. So saya nak kenakan dia konsep bonet saya buat ni, saya buat water transfer je lah, buat cover juga lah. Kalau ikut dia original, dia hitam je, tak lawa pun. Kalau macam ni baru dia ada dia ada seri dia. Betul. Ada lawan lah. So yang ini lampu, ini kita panggil lampu ketam. Lampu ketam. Lampu ketam pun payah jangan cari. Yang ini? Yang ini spotlight. Spotlight. Ini lampu kening. Ni nyala semua ni? Semua nyala bang. Semua berfungsi. Ini lampu ni nyala ke bang? Nyala bang. Semua nyala. Dia bukan dami, nyala. Tepi pun nyala tak? Nyala. Ini model Accord SP4. Mana kacuk lah masuk sini? Kacuk. Kita tepuk lubang masuk. Kacuk. Ni SP4. Okey, kita tengok fender dia. Fender ni dah custom. Dia original fender dia macam ni je. Dia straight je bang. Straight je. Kita tepuk. Tolak ke dalam, lepas tu pasang jaring lah. Lepas welding lah. Lepas tu finishing dia dengan cat lah. Lepas tu rim bang, rim? Rim ni BBS. BBS berapa, chrome. Berapa size ni? Super chrome. BBS. Berapa size bang? Size 17. Dia punya 10JJ, ET 20. 10JJ bang? 10JJ. Dia tak keluar ni. Fender ni semua saya dah kopak keluar ni. Original dia dalam lagi. Okay. Sama kat belakang. Kita bulatkan, tarik keluar. Dah buat lah. Tapi kita dah finishing ngecat tu, dia nampak kemas lah. Saya lebih suka kekemasan tu. Dia nampak macam original. Ya, yeah, macam original bang. Okay. Kita tengok bagi atas ni. Ni yang ini bang? Ini barang lama juga. Dapat pun dengan kolektor lah. Dia memang simpan barang banyak. Okay. Dia pun abang mungkin kenal kot, Khalid. Okay. Dia memang banyak, ada jual barang ni lah. Abang rare kita. Rambut panjang tu. Saya beli barang ni dengan dia lah. Okay. Banyak ke barang-barang yang susah dapat, semua saya dapat dengan dia. So original dia warna apa? Original warna coklat. Coklat. Lepas tu abang water transfer. Saya masukkan water transfer. Jadi idea dia tu yang mahal. Ya. Okay. Alright. Saya nak cari kelainan bang sebenarnya. Yang ini bang? Ini bang. Ini sangat susah bang.
berebut nak dapat ni bang. Ni dia original bang. Memang suara keluar. Okey. Kita lain tak ngam. Masa kita masuk, ikat dalam, ni kena buka habis, pasang habis. Okey. Dia memang original. Kereta lain tak boleh masuk lah. Memang suara punya je. Masuk, kalau abang tengok kat sini ya, saya ingat saya seorang yang dapat benda ni. Okey. Dengan abang Ray kita je ada. Orang lain tak ada. Ni dapat benda dia juga? Yes. Okey. Abang Ray. Alright. So, dia datang 4 set. Dia datang 4 set cuma 1 set. Berebut lah nak dapat benda tu. Ni air terjun, air terjun yang orang kata mahal bang. Air terjun bang. Tapi yang ini yang sampai sini lah. Ya, dia ini yang paling banyak lah, 5 step. 5 step. Dia ada 2 step, 3 step, 5 step. Ini paling besar lah. Tapi kalau bawa pemanduan stay okey lagi lah, boleh nampak. Nampak lagi lah. Tak ada masalah. Tapi tak boleh letak kamera bang ni. Ha, tak boleh bang. Kamera belakang tak boleh. Ya, tak boleh bang. Tak nampak ke. Ha, ni spoiler BM. Okey. Dia hitam biasa je. Sebenarnya dia getah ni. Tapi saya dah buat water transfer ni kan. Buat cover ni kan. So dia jadi keras. Okey. Water transfer ni pun buat dengan AA Stylo. Section 7 Shah Alam. Alright. Dia abang tu memang otai lah. Okay. Dia yang buat. Semua water transfer ni saya buat dengan dia lah. Okey. Nice. So kalau belakang belakang yang... ni bang konsep dia ni sebenarnya ni barang ni semua UK spec. Ni UK spec, lampu UK spec. Dia kalau original dia original tengah suara ni hitam. Hitam. Dia macam tu bang, hitam. Macam tu kan. Ha, dia hitam je. Dia bukan cerah jenis macam ni. Dia tak ada ni. Tapi ini tak nyala bang kan? Tak dia nyala. Boleh nyala bang, tapi kena tebuk. Modify si lampu lah. Tapi ini pun lampu UK spec juga. Dia putih tepi, merah tengah. Kalau original dia oren betul. Ha, dia saya ada putih. So ni set UK spec lah aku panggil. Lawa bang. Lepas tu belakang, kalau belakang yang ini semua set marker ni semua ni. Set marker bang, semua barang custom barang, Shopee je. Tapi semua, custom lah. Custom lah, kita tebuk pasang jelah. Ni dengan ni. Okay. Lepas tu ni LMSS lah, biasalah standard lah. Ni biasalah dengan abang Ray kita lah. Okey. Dia memang suara je, kita lain tak boleh masuk. Okey. Okay. Kita tengok dalam dulu bang. Dalam dia menarik bang. Oh, lama. Dalam. Ni door trim ni, LMS teamnya. Kan suara kan dia pakai papan tu. Papan tu yang kayu lepuk dia. Kayu lepuk tu. So saya tukarlah masuk LMS ni. Okey. Papan ni. So dia kena air ke apa tak ada masalah lah. Tak ada masalah kan. Disebabkan saya nak cat ni lah. Kalau papan tu tak boleh nak cap lah bang. Ya, betul. Tapi kalau yang ini, dia cap dia tak tanggal apa semua bang. Tak bang, insyaAllah tak. Benda ni dah test lah. Tapi geng, dia buat konsep interior dia dengan color-color leather ni memang nampak kemas bang. Ya bang. Banyaklah orang yang datang sini kan, dah macam tertipu bang. Dia orang pergi pegang. Wish, saya cakap bang, ni cap bang. Bukan leather. Wih, macam mana boleh dapat sama? Dia tu tanya tu lah. Orang ingat balut apa semua kan. Ya bang, ini sebenarnya teknik bang, teknik. Kepandaian tukang cat tu lah. Kawan saya tu lah, Murugan tu. Dia buat sekali lah waktu tu. Ya, yeah, dia buat sekali. Dan interior dalam, cat luar semua dia. Cuma kerja dia. Lawa dia buat kemas. Tapi memang abang ni, dia buat konsep dia dua color macam tu. Simple dia bang. Ya, betul bang. Nice. Dah banyak lagi bang, benda-benda macam ni semua boleh buat water transfer kayu tu. Betul. Tapi saya tak cukup masa. Okay. Saya nak settlekan Sagadi ni. Itu set untuk next punya. Next job lah. Next modified. Betul. Okey. So bagi engine belum buat lagi. Belum buat InsyaAllah. Lagi. InsyaAllah. Dalam masa terdekat tu. Okey. Alright bang. Kalaulah ada orang nak bertanya dengan bang kan, mungkin nak buat ni kat mana kan. Okay, kita sebut tadi, kita sebut nama je kan. Ya, betul. Kalau diorang nak contact abang lah, macam mana bang? Nak contact saya, boleh pergi Facebook saya lah. Nama saya Muhammad Dinata. Okey. Muhammad Dinata. TikTok saya pun sama, Muhammad Dinata 877. Okey. Ataupun boleh ambil nombor phone saya pun boleh. Boleh. 016-298-9373. Call direct, WhatsApp pun boleh. Okay. Nanti saya terus bawa pergi kedai cat kawan saya. Morgan Car Spray. Okay. Dia memang power bang. Okay. Memang cantik gila dia bang. Harga bang? Harga boleh cerita bang. Boleh cerita kan? Dia boleh cerita. Pasal banyak budak-budak macam abang saya yang Almira Purple tu pun buat cat dengan dia. Okay. Nombor tangan dia. Okay. Alright. Okay bang, terima kasih bang. Alright. Sudi share pasal abang punya kereta. Alright. So kalau ada kawan-kawan yang berminat, contact dengan abang ni terus. Jangan kontak saya bang, saya tak tahu. Ya, betul. Okey, terima kasih bang. Alright, sama.